Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini tuan-tuan, YB Fahmi dikritik hebat oleh bekas YB Zuraida Kamarudin yang lebih dikenali sebagai Mak Lampir. Kita tak nak cakap dia Mak Lampir lah, tapi geng-geng dia dulu yang panggil dia Mak Lampir. Mak Lampir hari ini, saudara, mengatakan bahawa tindakan YB Fahmi terhadap siasatan yang dilakukan ke atas Parpu Kari Pelantar, Cikgu Bad Badut Diji dan juga Bapa Gomo adalah merupakan tindakan seolah-olah tindakan pemerintahan ala komunis. Jadi satu soalan saya nak tanya dengan YB Zuraida Kamarudin ni, mantan YB. Lama sebenarnya tak dengar cerita Zuraida ni, tuan-tuan ingatkan dah bersara daripada politik kan, nak ambil alih parti YB Seng pun tak berjaya. Parti apa? PKM. Parti PBM, Parti Bangsa Malaysia. Pelik juga kenapa selepas diam begitu lama dan macam betapa di dalam gua, dia terus menonjolkan diri dan mengkritik serta melabelkan tindakan Menteri Komunikasi YB Fahmi Fazil sebagai pemerintahan negara komunis. Kononnya YB Fahmi dikatakan telah mengarahkan SKMM untuk ambil tindakan terhadap seorang pengguna TikTok, iaitu Janggut Putih. Janggut Putih tuan-tuan Sekali lagi saya nak tanya, apa hubungan Zuraida dengan pengendali TikTok Janggut Putih ni kan? Kemudian Zuraida mengkritik kenapa SKMM mengambil tindakan terhadap akaun media sosial My News Hub. Ada kaitan ke yang dia bela My News Hub ni beria sangat? Kemudian dia pertikaikan pula kenapa SKMM memanggil Cikgu Bad, Salim Iskandar ataupun Papu Kari dan juga Muhammad Azri Deris ataupun Papa Gomok ni. Jadi Zuraida ni kalau sampai melabelkan tindakan SKMM ni sebagai pemerintahan negara komunis, saya mula terfikir adakah Zuraida ni bos atau mastermind di belakang budak-budak ni semua. Kenapa dia beria sangat bela? Dah lama dia duduk dalam gua. Kita tahulah ada setengah-setengah daripada blogger-blogger antaranya macam siapa nama ni? Raja Pemfitnah ni, Raja Petra. Raja Petra ada duit yang datang daripada orang-orang yang dekat dengan Menara Ilham tu kan, disalurkan melalui Azmin Ali. Kita pun tahu juga hubungan Zuraida dengan Azmin Ali ni dan inilah duit yang digunakan untuk memorak-perandakan negara ni. Kita nak tanya lah kenapa dia beria sangat mempertahankan sampaikan cercaan, maki hamun, hasud dan apa ni, tindakan puak-puak ni mengaibkan Perdana Menteri, dianggap tak bersalah. Dan yang paling ajaib pula, dia boleh mempertahankan tindakan budak-budak ni kan. Dia tak tahu ke bahawa dalam Islam ni pun kesalahan memfitnah dan mereka cerita serta menghasut ni satu dosa. Jadi takkanlah niat baik kerajaan melalui SKMM untuk membendung gejala yang tak sihat ni dianggap salah dan dilabelkan sebagai pemerintahan negara komunis pula. Maknanya kalau dalam Islam kita ni menolak orang memfitnah ni, dianggap sebagai itulah tindakan yang tidak islamik, malah dilabelkan sebagai tindakan sama seperti negara komunis. Tolak fitnah je dikira komunis kan. Untuk maklumat semua, si Zuraida ni pun ada track record tak cantik masa jadi menteri zaman abah kau dulu. Masa tu dia pernah berkata bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara berhubung cadangan pembatalan ordinan darurat, saya ingat lagi 29 Julai 2021, adalah tidak wajar.
Dia cakap nak batal ni bila kenyataan keluar mengatakan nak batalkan ordinan darurat tu. Dia kata tak wajar kenyataan yang dikeluarkan. Ini dilihat sebagai menghina dan memperkecilkan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Ketika itulah banyak pihak yang telah membuat laporan polis ke atas Zuraida ni. Dan jangan lupa juga Zuraida, zaman kau jadi apa ni kerajaan dulu. Saya masih ingat saya punya Facebook disable. Saya masih ingat saya punya Instagram ditutup. Saya masih ingat YouTube saya ditutup bila saya buat report ke atas kekanda dia Azmin Ali Al Semburiti. Itu boleh pula, tak komunis kan. Saya masih ingat bila saya buat report ni saya kena tangkap pun ada tuan-tuan kan. Bila dia orang tahan saya di bawah akta hasutan, dia orang lock up saya, tidur saya 1-2 malam dekat dalam apa ni lock up. Nasib baiklah saya ada peguam hebat, saudara Logan Iskandar kan, yang selalu membela saya. Itu sebab saya biasa tak kena tahan lama, sebab dia lawan ketika perintah reman nak diambil ke atas saya. Berapa kali saya kena tuan-tuan jadi saya nak beritahulah, tak payah duk sembang kata orang tu mengamalkan pemerintahan komunis dan sebagainya. Ketika kamu berada dalam kerajaan, kamu ni lebih komunis daripada komunis yang sedia ada. Ketika kamu bersama dengan Mahathir, kerajaan kamu ni lebih zalim dan lebih tidak berperi kemanusiaan berbanding dengan orang lain. Sama jugalah ketika dan rakan-rakannya yang sewaktu dengannya. Jadi tak payah nak cerita. Okey, kita tukar kepada tajuk lain. Silakan. Kawan-kawan di studio, standby. Alright. Kawan-kawan di rumah, bolehlah bertanya sebarang soalan. Daniel, ada Hello. Soalan? Okey. Badan peguam memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi membatalkan DNAA dalam kes Datuk Sri Zahid Hamidi. Dalam hal ini, apa komen Datuk? Komen saya, majlis peguam ni dah lama dah saya tak anggap dia sebagai majlis peguam. Saya anggap dia hanya sebagai kelab penyokong Tommy Thomas. Itulah dia. Sebab mereka ni tak pernah ada, tuan-tuan. Kadang-kadang majlis peguam ni, bila mereka mulakan aksi, ternampak jelas segala agenda negatif dan penuh kepura-puraan. Dalam bahasa kasar ni, saya boleh anggap dia orang ni munafik. Kenapa hingga kini majlis peguam atau si ambigas Sri Benasan ni tidak pernah pun memulakan tindakan mahkamah terhadap Tommy Thomas? Takkanlah majlis peguam tak tahu hasil siasatan pasukan petugas khas ke atas pelbagai dakwaan dalam buku My Story Justice in Wilderness yang ditulis oleh Tommy Thomas? Ambiga dan badan peguam tak tahu ke berdasarkan siasatan yang telah dibuat pasukan ni telah ni pasukan petugas khas ni tuan-tuan macam dia macam RCI lah, telah mengkategorikan 19 isu-isu penting yang dikesan dalam buku Tommy Thomas tu. Empat isu utama. Pertama, dakwaan ke atas badan kehakiman. Kedua, pendedahan maklumat dan rahsia kerajaan. Dia buat dakwaan ke atas badan kehakiman, lepas tu dia dedahkan rahsia kerajaan. Lepas tu tindakan tak sah dia, salah guna kuasa dan kecuaian profesional. Dan kenyataan dia yang berbau hasutan, terutamanya dalam dakwaan-dakwaan dia terhadap Alayarham Tun Razak. Adakah disebabkan Tommy Thomas ni, geng kamu, Ambiga, kamu boleh tutup sebelah mata dan diam seribu bahasa? Ini nampak yang kamu ni tidak profesional. Not professional at all. Terlalu bias. Kesalahan Tommy Thomas selaku peguam negara sebenarnya cukup besar. Dari segala kesalahan kerana dia memegang amanah negara dan berkuasa secara total dalam sistem perundangan negara pada ketika itu. Jadi mana suara bar kaunsel ni? Merujuk pada kes Dato' Zahid ni, Ambiga dan majlis peguam kena sedar bahawa keputusan yang dibuat mempunyai credibility.
Ada bebel lagi selepas bocornya satu memo dalaman daripada DPP Akram Garib yang mengatakan bahawa ada 5 orang DPP, 7 orang pegawai penyiasat yang mengatakan tidak ada kes dalam kes yang melibatkan Dato' Sri Zahid. Tetapi akhirnya Dato' Sri Zahid didakwa juga. Jadi keputusan tertinggi daripada pihak pendakwaan raya apa ni, mereka mengatakan tidak ada asas untuk mendakwa Dato' Sri Zahid, tetapi Tommy Thomas atas arahan Mahathir tetap melakukan pendakwaan. Ini Tommy Thomas tulis berlakunya campur tangan politik pihak eksekutif, berlakunya pendakwaan terpilih, dia terpaksa melakukan pendakwaan terpilih, pendakwaan yang bermotifkan politik. Ada kita dengar Ambiga bercakap apa-apa? Tak ada, tuan-tuan. Badan Peguam juga telah gagal menunjukkan bahawa isu tersebut termasuk dalam satu daripada beberapa pengecualian yang membenarkan ia dicabar. Jadi, apa motif untuk mencabar keputusan yang telah dibuat ke atas kes Dato' Sri Zahid Hamidi? Ini nampak sangatlah, nampak sangat, tuan-tuan. Keduanya, saudara, Badan Peguam juga gagal menunjukkan bukti prima facie yang meyakinkan untuk menyangkal anggapan kesahihan terhadap keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan DNAA terhadap Dato' Sri Zahid. Jadi bagi saya sudah-sudahlah Ambiga. Masyarakat sekarang ni sudah cerdik. Sepatutnya Badan Peguam ni perlu lebih profesional dan tidak mengikut emosi ataupun tidak hanya memikirkan tentang agenda dia yang tersembunyi ni. Kalau sikap ni diteruskan, saya rasa lebih baiklah Badan Peguam ni dibubarkan dan ditubuhkan Badan Peguam yang baru, yang lebih berintegriti dan tidak memihak kepada sebelah pihak. Janganlah jadi macam Badan Peguam sekarang ni, lebih nampak macam kelab penyokong Tommy Thomas saja. Okey, kita pergi pada soalan lain. Ada soalan lain? Datuk, boleh bagi sedikit ulasan berkaitan dengan kadang-kadang orang keliru tentang kenyataan yang berbeza antara Tengku Zafrul dengan Dato' Sri Zahid? Okey, dia bukan, dia tidak ada berbeza. Okey, dia cerita dia macam ni. Affidavit tu pihak Peguam tulis kan. Memang ada sedikit pembetulan yang perlu dibuatlah. Ini Dato' Zahid nanti insya-Allah dia akan buat pembetulan ni. Tetapi pembetulan yang dimaklumkan oleh Tengku Zafrul ini tidaklah sampai mengatakan bahawa surat tu tak wujud. Tidak. Ada sedikit dari segi jalan cerita bila mana Dato' Zahid dalam affidavit yang disediakan oleh pihak Peguam tu, yang ditandatangani oleh Dato' Zahid, mengatakan bahawa Dato' Zahid tengok surat tu kan. Jadi sebenarnya jalan cerita yang betul ialah Kebawah Duli Tuanku memaklumkan kepada Tengku Zafrul bahawa surat tu dia dah buat baginda dah buat, dan minta Tengku Zafrul maklumkan kepada Dato' Zahid. Itu cerita dia. Dan masa Dato' Zahid pergi ke menghantar ke baginda tuanku pun, baginda tuanku ada bisik pada Dato' Zahid. Itu apa yang berlaku lah. Jadi pembetulan sedikit affidavit ni tidak ada bercanggah. Persoalan dia, wujud ke tak wujud surat tu? Surat tu wujud. Bila MB Pahang sendiri pun dah dimaklumkan oleh baginda tuanku. So itu je dari segi, bukan ada percanggahan mengatakan surat tu tak ada. Tidak. Jalan cerita je. Jalan cerita tu nak kena sedikit amendment terhadap affidavit tersebut. Okey? Tok. Isu yang sama, Tok. Isyam dia ada petikan. Kata kenapa selepas 2 bulan barulah Presiden UMNO nak buat affidavit dan sebagainya, Tok. Ini
budak Dan Botok ni kan, dia ni benci dengan Datuk Zahid ni melampau sangatlah. Aku boleh faham lah bila orang kena pecat ni macam mana perasaan dia. Sebab aku pun dulu kena pecat juga kan. Cuma aku nak beritahu kat Abang Fifi ni kan? Dia tahulah kan apa maksud Abang Fifi tu. Nak beritahu dengan Abang Fifi ni berpada-pada lah kan? Kita pun tahu dia niat nak masuk UMNO balik tu ada. Jadi berpada-pada, jangan sampai melampau sangat. Kita pun tahu dia turun naik pejabat bersatu eh? Kita pun tahu hubungan dia dengan apa nama, dengan Khairuddin Abu Hassan. Kita pun tahu orang yang bayar dia tiap bulan kan? Tetapi jangan merendahkan martabat kamu sebagai orang yang ada pelajaran. Dia ni bukan bodoh sangat kan? Walaupun dia dalam banyak hal kebodohan dia lebih terselah daripada yang bodoh kan? Tapi jangan nampakkan sangat. Simpan-simpan sikit lah kan? Itu sebab nak jumpa dia ni pun elak sikit daripada terlanggar kepala lutut dia. Takut dia punya otak dia ni terjatuh kan. Saya nak beritahu, dia duk hina Datuk Zahid ni macam-macam eh? Dia kata Datuk Zahid menangis berpura-pura. Datuk Zahid dengan Datuk Najib ni berpuluh tahun tau. Hari ni bila Datuk Megat Zulkarnain menceritakan dia menitik air mata bagaimana melihat Datuk Zahid baru balik dari Mekah tak sampai lagi 24 jam balik Mekah, sign affidavit nak pastikan dat, kalau boleh Datuk Najib ni dapat peluang untuk at least adalah merasa hari raya bersama dengan keluarga kan. Itu pun dia cakap jilat lah apa benda lah. Kalau nak banding Megat dengan Hisham Jalil dengan bosku ni, rasanya bukan setakat Datuk Najib tau. Nanti si Rosmah pun jauh lebih rapat dengan Megat ni. Berbanding dengan Hisham Jalil ni. So jangan buat sampai macam hari ni eh. Banyak orang yang menyokong Datuk Najib ni rasa luka tau. Bila mereka menyokong kerajaan perpaduan, mereka di label dengan macam-macam label yang cukup menghina. Sedangkan kita tahu apa yang kita buat untuk Datuk Najib. Tapi kita tak adalah claim seolah-olah macam kita je yang memperjuangkan Datuk Najib. Kita tak adalah menceritakan apa yang kita buat untuk Datuk Najib. Datuk Zahid buat macam-macam untuk Datuk Najib. Azalina buat macam-macam. PMX pun kalau misalnya tak ada perkenan daripada PMX, Datuk Najib ni kena tunggu minimum dia kena serve dia punya sentence 1/3. Barulah dia punya kes ni boleh dibawa kepada lembaga pengampunan. Sebab yang beratur punyalah ramai. Dan dalam masa yang sama juga, adalah benda-benda yang Datuk Zahid usahakan sehingga akhirnya kita dapat melihat terdapat berlakunya perubahan dalam keputusan yang dibuat oleh Baginda Tuanku. Kalau ikut setakat keputusan di dalam lembaga pengampunan diraja, Datuk Najib memang hanya dapat pertama daripada 12 tahun penjara cuma dapat 6 tahun penjara. Daripada 210 juta denda diturunkan menjadi 50. Itu, that's it. Itu saja yang berlaku di dalam lembaga pengampunan. Tetapi kita tak boleh ceritalah apa yang berlaku selepas itu. Usaha yang dilakukan oleh Datuk Zahid, PMX dan sebagainya. Sehingga akhirnya, pada 29 hari bulan. 29 Januari, sebelum Baginda Tuanku, esoknya 30 hari bulan Januari, berangkat kembali ke Istana Pekan. Baginda Tuanku telah menulis satu pucuk surat. Dah dimeterai pun. Itu yang dipanggil sebagai addendum. Perintah tambahan. Untuk membolehkan Datuk Seri Najib ditahan di rumah untuk the rest of his sentence. Tak mudah tau. Sebab Datuk, yelah pertama sekali, kita mengharapkan supaya
perintah tahanan ya, perintah apa dipanggil addendum ini membolehkan Dato' Sri Najib ditahan di rumah. Tetapi bila bila perkara ini berlaku di luar lembaga pengampunan. Di luar lembaga pengampunan. Di luar mesyuarat lembaga pengampunan. Maka ada pandangan yang mengatakan bahawa bila ianya dilakukan di luar lembaga pengampunan, maka ianya dianggap tidak sah. Itu satu pandangan. Jadi apa yang Peguam Dato' Sri Najib buat hari ini, dia cuba bawa benda ni ke muka pengadilan. Dia lakukan semakan terhadap keputusan lembaga pengampunan ni. Kenapa kena bawa benda ni? Kena faham. Kalau kita tak bawa benda ni ke mahkamah, maka kita tak dapat nak tentukan sama ada pandangan bahawa perintah yang ditandatangan oleh baginda tuanku itu sah ataupun tidak. Sebab yang define bahawa ianya tidak sah. Itu satu pandangan. Tapi kalau kita boleh bawa benda ni ke mahkamah, mahkamah akan membincangkan perkara ni. Mahkamah akan tengok kes-kes yang sebelum ni. Biarlah mahkamah yang menentukan bahawa sama ada perintah yang dilakukan oleh baginda tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16 selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, yang mana kebawah di tuanku boleh membuat sebarang keputusan tanpa mengambil kira pandangan lembaga pengampunan. Dan keputusan itu kalau ikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan itu adalah mutamat dan tidak boleh dicabar. Jadi bila ada perbezaan pandangan, serahkan balik pada mahkamah. Itu je, itu yang menyebabkan Tan Sri Syafiee memfailkan petition tu. Bukan nak gaduh dengan sesiapa pun. Tidak ada perpecahan seperti mana yang ni puak-puak yang Perikatan Nasional ni duk kata kita berpecah. Tak ada. Abang Fifi lah. Termasuk Abang Fifi ni baru lah dia orang je. Abang Fifi ni dia lah dah duk cium mulut dengan Mahathir, dengan Khairuddin Abu Hassan, budak Mahathir ni kan. Dia cium Mahathir ke belum aku tak pastilah, tapi dengan Khairuddin Abu Hassan tu gambar dia ada. Bukan gambar bercium lah, gambar dia duduk sembang dengan Khairuddin Abu Hassan. Kalau dengan Fifi tu lain cerita. Kalau dengan Khairuddin tu okay. Okay, Tok. Mari ada soalan sikit sebab ada orang minta tanya. Menteri Besar Kedah. Ya, kenapa dia? Dia cadang nak jadikan SIG hak padi rumah negeri Kedah. Komen sikit, Tok. Padi rumah, SIG nak jadi hak padi rumah di negeri Kedah. Saya bila dengar nama Sanusi ni, saya rasa geli hati pun ada. Saya tak tahulah sama ada dia berretorik ke atau dia tengah buat lawak. Kerana yelah, kita pun tak sure. Kadang-kadang bila dia berbohong pun dia cakap macam tu juga. Kalau bahasa orang Kedah ni, moho. Dulu saya akuilah bila sebut nama Sanusi ni, orang duk nampak dia ni macam ada aura panglima lah. Tapi sekarang ni nampak sangat lain. Bila sebut nama dia, dia orang nampak arwah apa, bukan aura tu tau. Dan nampak macam arwah Raja Lawak. Bukan aura, arwah Raja Lawak. Lebih daripada aura Parlimen lah. Saya ada terbaca laporan daripada Astro Awani yang melaporkan bahawa Sanusi akan jadikan SIG sebagai hub padi huma di Kedah. Sanusi kata padi huma ni harganya boleh mencecah RM40. Ada yang RM45 satu kilogram. Orang duk melalak pasal tak ada padi yang harga RM26 satu kilo, RM2.60 satu kilo. Sekarang ni dia suruh orang tanam padi yang harga 40
RM40 satu kilo. Selain tu dia kata padi huma ni sedap. Ubi kayu kembung perut. Kononnya nak sindir speaker lah Tan Sri Johari. Kan? Sebenarnya kita ni janganlah terpegun sangat dengan apa yang Sanusi duk cakap ni. Kadang-kadang bila dia jadi penglibur lara ni tuan-tuan. Dia cakap dulu kemudian baru dia fikir. Dia bukan tak tahu di Kedah tu hasil padi adalah dari tanah bendang ataupun sawah. Dia tahu. Kedah ni antara negeri pengeluar padi terbesar di Malaysia. Di mana 43% dihasilkan di negeri Kedah. Bukan padi huma ataupun padi bukit tuan-tuan. Sepatutnya dia fokus kepada nasib pesawah padi bendang dan bagaimana hendak tambahkan hasil beras putih tempatan ni. Bukan dia suruh atau galakkan penduduk sik tanam padi huma ni. Takkanlah nak jadi the greater Kedah. Dia duduk cerita pasal the greater Kedah ni pun. Sampai nak promote beras harga RM40, RM45 sekilo. Dia ingat dia sempoi tuan-tuan. Tapi kalau fikirlah, nanti usah gila je yang akan suruh orang tanam benda-benda yang apa, yang rakyat tak mampu nak gunakan. Isu hari ni, kalau isu nak buat berniaga, tak ada masalah. Kau berniaga lah apa pun, nak jual padi huma ke apa ke. Tetapi hari ni yang menjadi persoalannya hari ni ialah bekalan beras padi super tempatan, beras putih tempatan ni berkurangan. So fikirkan dululah macam mana cara nak mengatasi masalah beras putih tempatan yang berkurangan ni, kan? Elakkan daripada ada pihak-pihak kat negeri Kedah ni mengambil kesempatan tukar kampit lah, sembunyikan beras. Itu yang patut kamu bantu. Bantu KPDN. Bukan keluar idea yang tak munasabah ni, tuan-tuan. Rasa-rasa padi huma di sik ni boleh tampung bekalan beras putih seluruh negeri Kedah. Cuba fikir. Rasa-rasa orang PAS di Baling di Jeniang, di Pokok Sena, di Kubang Pasu, Kodiang, Yan, Gurun, Sungai Petani, ni semua kaya raya yang nak makan beras alternatif ni. Takkanlah mereka ni tak lalu dah nak makan beras madani yang harga RM3.50 sekilo, kan? Rasa-rasa kalau diberikan pilihan, mereka nak pilih mana satu? Mereka nak makan yang beras madani harga RM3.50 sekilo ke? Atau mereka nak makan beras huma yang harga RM40 hingga RM45 sekilo ni tuan-tuan. Jadi Sanusi, bila nak cakap tu pakai otak sikit. Pakai otak sikit. Lagi satu lah, cuba bayangkan tuan-tuan, bagaimana nasib rakyat di negeri Kedah ni, khususnya di Sik nanti, bila mana mereka nak dapat keuntungan kalau tanam padi huma ni satu, untuk satu hektar saja hanya boleh menghasilkan 1 hingga 1.5 tan. Mungkin Sanusi tak kaji lah bahawa nak tanam padi huma ni dia memerlukan tanah yang besar. 1 hektar ni tuan-tuan boleh hasilkan 1 tan hingga 1.5 tan saja. Sedangkan untuk padi sawah seluas 1 hektar tu, hasil yang diperolehi boleh mencecah 5 hingga 10 tan tuan-tuan. Lagipun negeri Kedah ni bukan seperti Sabah dan Sarawak di mana penduduk di sana menanam padi huma ataupun padi bukit secara tradisi, dan mereka ni memang banyak berpengalaman. Pengalaman orang Kedah ni tanam padi bendang ni tuan-tuan. Jadi kita kenalah tanya Sanusi ni, kan? Rasa-rasa dia cakap ni tentang penanaman padi huma ni ikhlas ataupun tidak, atau hanya retorik politik. Kalau dia serius, banyak perkara yang dia kena fikir dulu sebelum dia lontarkan idea bodoh ni. Urus lita lumba Sungai Petani pun bernilai 75 juta pun ke laut, tuan-tuan. Ada hati dia nak cakap pasal hub padi huma risik sebagai langkah alternatif tambahan bekalan beras putih tempatan. Kisah lita lumba Sungai Petani ni tuan-tuan bernilai 75 juta ni pun kisah stadium baru bertaraf JDT pun tak selesai. Kisah Kedah Rubber City pun tak selesai. Kisah air Kedah dan loji rawatan air pun tak selesai.
Semua dah tukar jadi lagu tu kan. Lagu Salim Iklim berjudul Tinggal Kenangan. Jadi saya kata sebelum Sanusi ni terus melalut, yang bukan-bukan saya cadangkan agar dia pergi berbincang dengan pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jumpa dengan YB Mat Sabu terlebih dahulu. Ini kerana penanaman padi huma ni telah pun dibincang di dalam Dewan Negara tahun lepas. Pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni, saya sedara, mempunyai pengetahuan yang cukup luas berkaitan dengan kebaikan dan kekurangan pelaksanaan padi huma ni. Banyak perkara sebenarnya yang perlu dipertimbangkan, terutamanya melibatkan penyelarasan yang menyeluruh. Termasuklah contohnya macam nak kena buat pindaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, di mana kerajaan tidak menggalakkan pengeksportan beras. Kita nak semua untuk kegunaan tempatan kalau boleh. Jadi disebabkan hasil padi huma ni hanya sesuai untuk aktiviti ekspor. Beras mahal ni sesuai untuk aktiviti ekspor. Sebab yalah, harga dia mahal, orang tak mampu pakai. Jadi ianya tak menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Yang kita hadapi sekarang, kita tidak cukup. Kita tidak cukup supply beras putih tempatan untuk kegunaan tempatan. Kenapa kita sibuk nak selesaikan masalah orang luar negara yang kaya raya ni? Okey. Ada sebarang soalan-soalan tambahan? Kawan-kawan yang berada di rumah ni dah lama tak bertanya soalan ni. Silakan kalau ada. Kita ada beberapa minit sebelum maghrib. Okey, ada? Studio ada lagi soalan? Hafiz? Tak ada. Daniel? Tak ada. Okey, minta tolong share tuan-tuan . Minta tolong share supaya kita boleh beri penjelasan kepada seberapa ramai yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.